Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa la yartafi'u yakinu udu'in aw hadasin bizonni didihi. Wa la yartafi'u, dan tidak terangkat yakinu udu'in, yakin udu. Enggak terangkat, enggak hilang maksudnya ya. Aw hadasin atau hadas, yakin hadas, ya. Tidak terangkat yakin hadas. Bizonni didihi, dengan dugaan, ya, dengan zon lawanannya. Ini sesuai dengan kaidah al yakin la yuzalu bisyak atau al yakin la yazul bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin itu enggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau usul fikihnya istishab. Ya. Kalau kaidah fikihnya al-yakin la yuzal bisyak atau al-yakin la yazul bisyak. Yakin itu enggak bisa hilang dengan keraguan. Nah, ini la yartafi'u, tidak terangkat. Yakin udu'in, yakin udu'. Jadi yakinnya itu udu'. Tidak terangkat. Nanti kalau dikatakan yakinnya udu, ya, berarti ya, yang ragunya adalah, yang kagak yakinnya itu adalah berhadas. Begini umpama, yakin apa? Yakinnya udu, ya, tidak terangkat yakin udu. Udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Kayaknya gue belum batal dah. Nah, itu yang yakin adalah wudu. Yang yakin wudu. Ya. Au hadasin atau hadas bizonin, dengan zon. Berarti yang zon, ya. Yang zon, ya. Jadi tadi saya ulang lagi, la yartafi yakinu wuduin, tidak terangkat yakin wudu. Ya. Tidak terangkat yakin wudu. Jadi yang pertama, tidak terangkat yakin wudu. Nah, contohnya tadi, udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Kayaknya belum batal sih kayaknya. Ya. Udah kentut enggak? Udah kentut belum ya? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya enggak sih ya. Nanti dia yakinnya apa? Yakin wudu. Zonnya adalah ya hadas. Yang kedua, aw hadasin atau hadas. Ya. Contohnya, gue udah wudu belum ya? Gue udah wudu belum? Iya belum. Berarti apa? Yakinnya adalah hadas. Ya. Zonnya wudu. Nah, bi zonni didihi, dengan zon sangkaan lawanannya. Wala bisyakki fi, ya, wala bisyakki. Dan tidak dengan ragu. Ya. Fihil mafhumu bil aula, padanya dengan ragu itu ada mafhum dengan yang lebih utama. Kalau zon saja la yartafi'u, tidak terangkat tu yakin, ya, bizon dengan zon, apalagi syak gitu. Yakin aja enggak apa, zon aja tidak bisa, ya, zon aja tidak bisa itu mengalahkan yakin, bagaimana syak. Ya, jadi kalau zon, ya, banyakkan, ya, banyakkan benarnya, katakanlah ya gitu ya, banyakkan dugaan benarnya, kalau syak itu 50-50 sama gitu ya. Ada
waham, ya, ada waham, ada syak, ada zon, ada yakin. Ya. Kalau waham itu banyakkan salahnya, 20% lah kira-kira begitu salahnya. Apa benernya ya, benernya 25%, ya yakinnya itu, yakin benernya ya, dugaan kuatnya itu benernya, yakin benernya itu ya. Kalau syak itu 50%, 50%. Kalau zon 75%. Kalau yakin itu 100%. Makanya ada di dalam redaksi kitab kalau ada kata-kata wahama fulan, fulan, ya, kada wa kada. Nah, itu berarti penulis menilai orang yang menyangka itu salah. Udah bisa ditebak duluan. Ya. Atau bahasanya tawahama. Ya. Itu bisa dinilai, penulis menilai bahwasanya orang ini enggak benar. Fayakhuzu bil yakini, maka ia ambil dengan yang yakin. Kenapa? Istishaban la'u, karena istishab baginya. Karena istishab, istishab bagi yang yakin. Istishab. Iya. Istishab itu apa? Ini kalau istishab ini adalah salah satu daripada dalil usul, dalil ya, usul fikih, pembahasan tentang usul fikih. Jadi istishab ini masuk dalam kategori dalil-dalil al-mukhtalaf fih. Dalil-dalil yang diperselisihkan. Ya, ada dalil yang muttafaq, yang disepakatin, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Ini muttafaq, disepakatin. Ada dalil yang mukhtalafih, yang diperselisihkan. Ya, seperti istihsan. Istihsan itu terkenal di madhab Hanafi. Ada istis'ab. Nah, ini dipersisikan juga. Ini terkenal di dalam mazhab Syafi'i. Ada al-uruf, ada syar'uman qablana, ya. Ada kaul sahabi dan lain sebagainya. Itu mukhtalafih. Yang disepakatin empat. Nah, ini istishab. Istishab itu apa? Dia adalah subutu amrin fisani li subuti fil awali, ya. Dia adalah tetap ya perkara pada yang kedua karena tetapnya pada yang pertama. Lifukdani ma yasluhu, ya, karena tidak ada sesuatu yang layak. Ini baka umakana ala makana, bahasa lainnya, istilahnya begitu, ya, kaidahnya. Jadi kembali kepada yang yakin. Kembali kepada yang yakin. Yang yakin itu apa? Yang yakin itu wudu, ya wudu. Seperti tadi contohnya. Udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Ya belum. Udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Ente belum wudu, ngaku udah wudu lagi. Di situ bisa di ya secara logika itu iya benar. Ini ya terkenal di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i istishab. Iya. Khatimatun nas'alullaha husnal khitam. Amin. Yahrumu bil adasi, haram dengan sebab hadas. Apa? Tawafun, tawaf, haram tawaf. Hah? Solatun, ya, solatnya. Solatun, solat, haram solat kalau lagi hadas.
wa tawafun tawab, haram tawab kalau lagi hadas. Jadi tawab mesti pakai wudu. Wa sujudun sujud, haram sujud, haram ya. Jadi haram dengan sebab hadas, enggak punya wudu hadas, sujud haram. Baik sujud syukur, tilawah, apalagi dalam sholat. Kenapa? Karena sujud syukur, sujud tilawah itu ya fi makna sholat, makna dalam sholat. Jadi kalau ada orang datang-datang sujud aja, haram, kagak pakai wudu. Jadi mesti pakai wudu. Menang dangdutan sujud syukur. Emang punya wudu tuh. Haram jadinya. Ya, main bola, golin, sujud syukur. Haram. Emang punya wudu? Ya kecuali dia punya wudu, ya mungkin kita husnuzan aja kali ya. Dia punya wudu, masya Allah ya. Ya. Tapi terbuka auratnya, ya nggak boleh ya, harus tutup aurat. Menang dangdutan, sujud syukur. Punya wudhu apa kagak? Ya, kalau punya wudhu ya silakan. Tapi juga nggak boleh kebuka aurat. Ini jadi ibadah itu mesti pakai ilmu. Ibadah itu mesti pakai ilmu. Sama kita berkomentar harus pakai ilmu. Yang enggak buka ilmu enggak boleh komentar. Bukan bidang dia, jangan ngomong. Iya. Orang bukan bidangnya ahli matematika ngomong tentang matematika, jangan. Bukan bidangnya jangan ngomong. Masing-masing bidangnya insyaallah tenang. Dunia ini berisik karena apa? Karena bukan banyak orang bukan bidangnya komentar, jadinya berisik. Yang kagak ngerti komentar, jadinya berisik. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf. Tuh mushaf tuh ya, yang kita ya, mushaf itu Al-Qur'an ya. Itu mushafnya. Mushaf. Wa ma kutiba li darsi Qur'anin, dan sesuatu yang ditulis untuk belajar Qur'an. Ya. Sesuatu yang ditulis untuk belajar Qur'an apa aja? Lain ditulis untuk selain belajar seperti tanaim ya, tanaim jimat, untuk jimat-jimat jampe-jampean lain-lain itu ya. Itu bukan Quran ya, kecuali dengan maksud tujuan. Jadi sesuatu yang ditulis untuk belajar Quran. Jadi haram dengan ada sholat, tawaf, sujud, membawa mushaf. Ya. Dan membawa sesuatu yang ditulis untuk belajar Quran. Papan tulis itu kan ditulis tuh. Untuk belajar Quran, umpama dia belajar Quran, ditulis Quran situ. Ada Qurannya di situ. Ya, dibawa tuh papan tulisnya. Enggak boleh. Haram. Walau ba'du ayatin, sekalipun sebagian ayat, kalauhin, seperti lauh papan. Jadi tulis papan akan Al-Qur'an, lagi belajar Quran dibawa. Haram. Kok sempit banget? Bukan sempit, ini namanya hormatan, hormat kepada Al-Quran, hormat. Kalau kamu dihormatin senang apa enggak?
Hah? Kamu dihormatin senang enggak? Kamu dihormatin senang enggak? Senang. Al-Quran juga begitu. Dihormatin senang. Diperhatiin senang enggak? Senang. Hanya orang bodoh yang gue mah gak demen diperhatiin sih. Ente berarti sedikit miring ya. Orang tuh kalau diperhatiin senang. Diperhatiin, dijagain, senang. Itu namanya begini, menjaga Al-Quran, menghormati Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan ribet amat sih, Al-Quran kan kitab suci, jadi kapan aja dipegang boleh. Berarti ente kurang hormat. Kurang hormat. Baiklah kalau enggak apa-apa, berarti ente kurang hormat. Ada orang datang ke rumah kita pakaiannya rapi. Pakai jas atau pakai baju koko rapi. Ya. Apa namanya? Kainnya rapi. Songkoknya pakai minyak wangi. Datang ke rumah kita. Lalu kita tanya, "Antum rapi banget. Saya ingin datang kepada orang besar. Saya menghormati antum, jadi saya pakai baju seperti ini. Senang gak kira-kira?" Senang. Saya pernah datang kepada satu dosen, Masya Allah. Dia senang banget. Kita datang dengan pakaian rapi. Kemudian dia cerita, ada juga orang datang pakai pakaian yang kurang suka. Dia kurang suka. Apalagi Al-Quran. Kita mau nerima Al-Quran, itu adabnya mesti diri. Kenapa diri? Hurmatan lil Quran. Hormat kepada Al-Quran. Ada orang kasih kita duduk. Nerima sambil duduk. Laisa bi adabin. Enggak adab. Jadi bagaimana mestinya? Kita diri, dikasih Al-Quran, kita bangun, terima baru. Diri dulu, baru terima. Itu namanya kenapa? Apa itu namanya? Hormatan, ta'adduban lil Quranil Karim. Ya, orang tua ngomong, guru ngomong, kita diri. Ada yang sandaran, ada yang diri. Yang bagus yang mana kira-kira? Yang diri tegap. Sandaran enggak bagus. Hormat. Ya. Namanya kenapa begitu? Hormatan. Ihtiraman wa adaban. Itu bicara hormat, bicara adab itu. Taat bagus, lebih bagus lagi adalah hormat, adab. Amal Quran mesti adab. Nah, Al-Quran taruh di sini di atas, lebih tinggi daripada kaki kita. Kenapa? Hormatan, ta'aduban. Jadi kita hendaknya begitu, hormat, ta'aduban. Nanti Allah kasih keberkahan. Nanti Allah kasih keberkahan. Iya. Jadi orang-orang yang sampai itu, ya, yang sampai itu adalah orang yang hormatnya. Orang-orang yang sukses itu orang yang hormat. Orang-orang yang jatuh karena tidak meninggalkan hormat. Sama-sama pintar padahal. Pintar, baca kitabnya hebat. Yang satu enggak, kurang hormatnya.
kurang adabnya, enggak sampai, sampai sedikit. Yang satu adabnya masya Allah luar biasa, makanya dia sampai. Ya, ma wasala man wasala illa bil hurmati. Masakota man sakota illa bitarkil hurmati. Tidaklah sampai seseorang, ya, kecuali dengan hormat. Tidaklah jatuh seseorang kecuali dengan meninggalkan hormat. Jadi sama-sama cerdas, sama-sama pinter. Tapi yang satu hormat, yang satu enggak hormat. Kita hormat kepada Al-Quran, hormat kepada orang tua, berkah. Nanti kita jadi orang tua. Hormat sama guru, nanti jadi guru berkah. Hormat sama Al-Quran, masya Allah, berkah. Hormat. Ya, ada orang enggak usah, ya enggak usah pakai wudu, ya biarin dia. Kurang hormat berarti. Wal ibratu fi qasdi dirasati wa tabaruki bi halatil kitabi kitabati duna ma ba'daha. Wallahu a'lam bishawab.